Saya suka haus. Kirainnya lagi brangus. Enggak, ini takut hujan aja sama matahari kan sering kena ini. Tapi namanya di sini lagi. Iya. Aku juga buat cemilan. Nah, aku biasa kalau mau makan. Sarden ya? Sarden pasti. Iya dong. Mas Wawan. Iya. Gimana kabarnya? Halo Wawan. Ini penjahit yang saya bilang super cepat. Wawan. Wawan Taylor. Iya. Wawan. Ada yang mau saya bantai? Bantu. Oh iya, bantu. Mbak Nunung ini. Ini lagi. Justru dia doang, the one and only, gak ada yang bisa ngalahin. Super cepat 2 menit. Mau bikin baju lagi. Iya tolong, aku dijahit mas. Dia ini okay. Ahli jahit. Yang mana yang luka, aku jahit tadi. Aku bawa contoh-contoh sih. Coba dipilih dulu, dipilih ya. Dulu. Dipilih dulu ya. Aduh maaf. Kasihan ya orang. Topi. Nih. Baju. Seragam. Kok baju seragam nih kan? Kan reuni anak TK. Kan reuni anak TK. Ya tapi kan anak... seragam gitu kan udah gede-gede, udah dewasa-dewasa. Menang masa lalu zaman TK. Masih ada nih buat reuni SMA, SD, SMP. Tuh. Nambung semua di situ. Kalau misalkan reuni SD. Balikin lagi. Ini simpel loh. Kenapa? Kenapa? Ini penjahit kok peniti semua. Justru di sini estetikanya. Ini kita mengingatkan kembali kepada peniti sebetulnya. Yang sudah lama nggak dipakai atau mau jahit lagi? Jahit lagi ah. Yang baru. Aku nggak mau ukur lagi. Ukur dulu, ukur lagi. Ukur lagi. Loh iya dong supaya pas. Dari dulu badanmu ya segini. Ukuran lama emang gak ada, ini kan Mas Iwan itu kan? Kan langsung dua. Ukuran kan takutnya nambah lagi. Timbang dulu, timbang. Ukur baju kok suruh nimbang badan lo. Rusak. Makan lagi ya. Gimana? Kau ukur. Berapa? Cocok. Gak bisa diukur. Ini biar apa sih mas? Ditensi. Ditensi biar apa? Ditensi dulu darahnya. Soalnya kan kita menggunakan kain-kain yang menyebabkan dehidrasi. Oh. Iya. Supaya jantungnya supaya normal. Apa-apa. Oke. Berapa, berapa? 14. Aduh, gak bawa buku ya. Gak bawa buku ya. Kepalaku 14. Lo dari atas dulu, Mbak. Oh, karena iya. Kan bajunya langsung dipakai set. Kalau gak muat dari sini, repot. Berapa? Ini buat apa, Mas Wawan? 20. Buat untuk masuk, itu namanya selobong cut brai. Atasan, ya. Kok pakai dicium? Takutnya bau. Mas, maaf. 21. 21, oke. 21. Sebelah kanan? 45. Untuk tanganku pendek sebelah mana? Tanya sini gak pernah bohong. Ini udah terbukti. Ini udah bener, udah ada ukuran. Di sebelah, pas jam sebelah di mana sih? Ya kalau nggak percaya sih ya terserah. Mas ini udah jago banget loh bikin jangan ragu-ragu. Kaki, kaki, iya. Kesana coba berapa? Iya. Kesana berapa? Berapa? Itu mau berdiri pak? 60. Tahan, tahan. Pas, pas ya. Pas, 9. Oke. Ini mau dijahit gak sih? Kedua makanya. Gak apa-apa.
kan mau pakai sarung tangan. Itu sarung tangan. 150. Gede amat 140. Ini lihat tuh. 140 gimana? Berapa? 25. Badannya badan, badan. Lebar apa panjang? Panjang kayak lebar. 27. Kok sampai melewat begitu, Mas? Nanti kan Mas kainnya ke sini. Oh. Iya, iya, iya. Pinggang, pinggang, pinggang. Pinggang, pinggang. Mas ujungnya mana? Mau cari kok. Dari ujung ke ujung masa bingung. Dari ujung ke ujung aja bingung. Gimana? 90. Kapucong, mau pakai kapucong? Yeah. Yang situ, yeah. Dan baliknya sana. 2 senti. 2 senti. Iya. Itu apaan? Kan kapucong. Iya, yeah, iya. Yeah. Mau dikuping? 2 senti. Susah banget ya. Nah, ini. Gini. Susah banget. Nah. Susah mak, kepalanya gepeng ya. Dua lima. Oke. Semuanya 250 juta, Mas. Langsung aja. Ya, 250 juta, Mbak. Itu duit semua. Pasir. Duit dong. Kumisnya. 250, berapa hari jadi? 10 menit. 10 menit. Tadi 2 menit gue tanya. Ini kan agak besar. Kalau mau 2 menit boleh. Berapa? Tapi harus nunggu sepi. Kalau nunggu sepi alasannya apa? Ya saya keliling dulu. Nah, terus? Nanti kalau nemu yang pas. Nolong banget. Nggak jahit dong. Jahit.